Persiapan kami gini tuh dari panitia persambahan itu yang pertama yo yang semandili gini itu untuk gotoroyong. Nah gotoroyong kami sesamu sama panitia sama masyarakat. Ya alhamdulillah itulah hasilnya. Kayak gini sudah. Jadi untuk kesiapan acara bala siap gitu. Oh insyaallah lah 98% lah siap. Siap. Program dan kita laksanakan yaitu perlombaan persambahan Senagari Geragahan merupakan agenda tahunan dari pemerintah nagari dan kemudian merupakan Bekatuci Banang Sebuah Joni Niak Mama 20 Hampi Seberatur Joti Kusudo Basam sampai Balai Senagari Geragahan maka mendukung penuh kegiatan itu. Alhamdulillah pun masyarakat Senagari Geragahan antusiasnya sangat tinggi bagaimana membangkit batang mata rantam dalam kegiatan kebudayaan sebagaimana alhamdulillah Negeri Geragahan pun tertunjuk sebagai negeri percontohan adat dan beradat. 6 Negeri Geragahan si Kabupaten Agam salah satunya adalah Negeri Geragahan dan ini bentuk realisasi dan kesiapan kami di Negeri Geragahan senantiasa menghidupkan balik ba'a kebudayaan-kebudayaan seni-seni yang berkaitan dengan adat kita di Negeri Geragahan terutama sekali yang akan kita laksanakan perlombaan sambah dan akan menyusul lagi kegiatan-kegiatan kebudayaan di bidang lainnya. Jadi ikut-ikut program tiap tahun? Alhamdulillah sudah menjadi satu agenda tahunan bahkan perhelatan nagari yang telah terlaksana ini merupakan yang kedua diadakan di Negeri Geragahan. Untuk menghadapi persiapan nagari adat dan peradat. Karena Negeri Geragahan salah satu nagari yang ditunjuk untuk persiapan nagari adat dan peradat di Kabupaten Agam. Jadi kalau untuk kemenangan kegiatan itu? Insyaallah dalam hal kegiatan itu untuk menimbulkan semangat pada nusana kemenangan khusus anak Negeri Geragahan untuk melestarikan budaya dalam sambah menyambah di Negeri Geragahan. Ambo sangat mendukung ini karena Negeri Geragahan adalah negeri diambil percontohan tentang adat istiadat. Jadi bagi kecil orang ko tua mangkikan betul tak. Jadi ambo sangat mensupport kajo bayak ko untuk tua kelanjutannya sampai ke anak cucu awak.